Diyan ito para luna ni pilangyan ito pangyari masiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan masjid rontu muklihi lompu jisakana benarhana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan melihat yang azan, tapi simak apa yang keluar dari mulutnya tukang azan. Kalimat yang keluar dari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar, kamu kecil. Hei manusia kaya, kamu kecil. Hei kalian punya pangkat, kamu kecil. Hei kalian yang punya jabatan, kamu kecil. Hei kalian yang dihormati, kamu kecil. Di saat kau masuk ke dalam kubur, kau terinjak-injak jabat dimuliakan oleh Allah untuk meratakan tanah itu, dan engkau akan berada di dalamnya. Ini yang ditakuti orang meninggal malam pertama di dalam kubur. Jangan sombong Bapak Ibu. Tidak mau sembahyang karena banyak emasnya. Ini dia nak mana sembahyang kan mulain. Mangi-mangi jampat tabi-tabi. Dia nak tahu-tahu sambar nak tabi ibu sara. Bosa nak tabi-tabi. Kasih lihat emasan. Bu, boleh kasih lihat bila banyak gelap tak? Mati ibu istri kedua yang pakai. Tentu dia ustaz piti kanan. Bu, ibu, tidak ada yang bisa dibanggakan pipi yang cantik di malam pertama. Bu, kalau pembuluh darah manusia sudah mulai pecah, ini pipi yang cantik hilang. Orang yang tanam bulu mata ini, kenapa kau main bulu lamu nggak main bulu mata? Iya. Antum ini lamu nggak pokok-pokok, ikau, masa lamu, ikau main pasal dulu. Jangan ada. Dan menyinggung itu bela. Bukan kita kusinggung. Bukan saya pak. Bulu mata kupon kita akan lari. Kau pasang susu kecantikan. Kamu urusan ada dan ini Gustas Tena ngai buat aku. Jangan mau kau pergi operasi plastik. Kau punya no oklas kini kau urus nama kau paling demi asolami. Anjuran anak bagi aku nak dapat kucing ini gigi nak ke ibu lah ilaha illallah. Bukan aku lu pakai pemutih gigi nak enggak dia kan. Belum lagi yang pakai kawat gigi hanya pakai kawat gigi terus saya kenapa-napa. Waktu kamu jebenin anak-anak ayah kasih saya nemu anak-anak mau ayah. Ada yang pakai kawat gigi sini? Dan mau cocok kawat gigi itu. Bapak Ibu, mati di kawat gigi. Bukan kita kemasukan, bukan kita. Bukan ini Pak Buang, ini salahnya he. Bukan ini. Apa yang kau banggakan? Hei, Bu, Ibu, apa yang kita banggakan? Kuku yang cantik. Enak-enak nak pulang kalau pun. Setiap Senin disunahkan potong sunnah. Hari Kamis potong sunnah. Hari Jumat potong sunnah. Tapi mana perlukan bunda pakai ngambil. Bunda niat bayinya nalak buka lu bunda. Hati-hati dengan istri seperti itu pak. Nah coba kalau bunda. Tegur istri tak kalau mulai panjang. Kalau ada istri biar mau tidur, la ilaha illallah. Dia kasih cantik ini alisnya, dia kasih cantik ini bulu matanya. Tapi istri seperti ini bukan untuk dicurigai. Bersyukur sebetulnya enak, bagus pandangannya. Penting untuk dilakukan. Kenapa? Kepuasan seorang suami ketika memandang istri. Tetapi jangan berlebihan ibu. Sunnah bagi seorang perempuan mempercantik wajah ketika mau tidur, apalagi menggunakan wangi-wangian. Penting usahakan kalau mau tidur ini bagus kalau pakai parfum ini semprot. Sorban
zaman belum terkenal parfum Bapak Ibu. Allah. Dan lap itu sorban. Nurunna Nabi Muhammad SAW. Napake jo sorban abini naga gana jo sorban cahaya nampai jo rasang napak songan ini. Nah, dan dulu kan jusupan. Ngapa nak cilak kamu di rupa Nabi ini? Padahal tidak ada istri Nabi yang pakai semua kepadanya. Kenapa bisa glowing? Nah, semua kepayatan. Malam nak goso. Silakan lakukan itu. Tetapi ibu lihat keringat Rasulullah. Basharun lakal bashar. Coba-coba sebentar keringatnya suami. Berarti rumah ini tanah ngolong-ngolong. Langsung bebeda sekali ya. Ambil pisau bahasa. Patara. Menajai meminawa kibu-kibu kakuni kuni kan. Baca maki bismillahirrahmanirrahim. Barakat la ilaha illallah. Barakat kumpayaku. Allahumma hassan takhulki. Fahassin khuluki. La ilaha illallah. Tunggu hasilnya besok ibu panuang kita. Nah, kosongnya kok memakar ini. Bapak ibu, itu pentingnya menghargai. Bapak ini saya lihat banyak mau, banyak suami mau selalu tampil cantik istrinya, tapi dia kena biayai. Iya, cocok Pak Ustaz. Kabarnya suami gigil itu. Iya Pak Ustaz. Ngapa lu karena banyak berarti buah nengok? Banyak suami begitu. Ibu, kalau ada suami terlalu gigil, lantang kacikor. Pakai ayam, paruh gelang, ikir gelang, pakai jambatan. Suami seperti ini boleh diambil uangnya satu lembar warna merah. Jangan lebih. Belanjakan sesuai dengan kebutuhan. Ambil maki satu lembar uang merah. Baru pergi ke di depannya masjid Radhatul Mufling, ada penjara yang kampung di situ toh. Ambil potong bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu bakar itu ayam kampung sampai di rumah. Panggil suami, tak silahkan ayahku yang ku sayang dan ku cintai. Nikmatilah itu ayam kampung buatan istrimu yang tercinta. Nah kandir jangan nyaman nah. Kemana aku ngalir nih. Jangan nakan-nakan mami. Memang itu pun ada luka. Nikmat. Bu, kenapa ini nyemiris kan? Ibu ini mama kok. Seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai dari sekarang perbaiki diri, perbaiki iman, perbaiki hati. Jangan kita selalu merasa hati tak susah. Karena kapan susah hati ada apa endingnya, nanti kita akan stres.